Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala amma ba'd Ini ada pertanyaan yang masuk pada grup atau Ifa Al Mansurah pada grup nomor 4 pada Jumat tanggal 11 September 2020 Pertanyaan yang pertama dari saudara Fikram di Parepare -Pare. -Pare. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustadz pertanyaan Ana Apa bedanya berlebihan dalam agama dan bid'ah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ya wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhannya di dalam mencari ilmu yang semoga ilmu ini menjadi manfaat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat Ya perlu diketahui bahwa berlebih-lebihan di dalam agama dan bid'ah itu dari satu sisi ada persamaannya dan dari sisi lain, ada perbedaannya. Ya, guruit e, berlebihan di dalam agama itu disebut dengan gulu. Ya, gulu fidin, itu boleh berlebihan di dalam agama. berlebih berlebihan di dalam agama ini bisa dalam perkara ibadah syariat yang diperintahkan kepada dia, tapi dia boleh berlebihan di dalam melakukannya. Dia membebankan dirinya melampaui. Dari yang seharusnya disyariatkan, kemudian yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu kadang ada juga dari tuntunan agama, namun cara dia melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan agama, atau bid'ah itu dia melakukan sesuatu yang tidak ada sama sekali contohnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Dan nanti kita sebutkan definisinya. Ada penuh hulu, hulu itu taza wajul had. Dia melampaui batasnya. Karena itu, kalau misalnya kita mengisi air dalam gelas dan dia berlebih-lebihan, kita mengisinya, maka dia akan tumpah berceceran. Itu namanya hulu. Makanya, demikian pula kalau kita melebihkan tadi, kelebihannya itu disebut namanya apa hulu dia berlebih-lebihan, dia melampaui batasnya. Yang seharusnya dia diisi sekian jangan sampai tumpah, tapi dia berlebih-lebihan sehingga banyak kerusakannya. Ya, ini dilarang di dalam agama kita. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 77, Kuliah ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." Wahai orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Allah larang di sini la taghlu fi Janganlah kalian ukulu di dalam agama kalian. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk mengatakan kepada ahlul kitab, jangan berlebihan di dalam agama kalian. Karena ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara, akibat mereka berlebihan sehingga berlebihan mereka terhadap Isa putra Maryam sehingga mereka angkat sebagai tuhan dan mereka sembah. Itu namanya berlebihan. Ya, karena itu ini sangat dilarang di dalam agama kita. Dan berlebih-lebihan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada datang dalam beberapa bentuk lafaz. Kadang disebut dengan tanatuk. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda halakal mutanatiun. Ini tiga kali boleh ucapkan. Celakalah orang-orang yang mutanatik. Itu orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang bahasa kerennya itu adalah ekstrim. Di dalam beragama. Ini dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk berlebihan di dalam agama. Ini di oleh Nabi halakal mutanatti'un. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dan juga datang dalam riwayat Imam Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al bani rahimahullahu taala. Juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang dengan larangan yang lain. Kata beliau disebutkan dengan lafat La tusaddidu ala anfusikum fayusaddidullahu alaikum Janganlah kamu memberatkan memberat diri sendiri Tusaddid itu artinya membebani, memberatkan diri sendiri Terhadap diri sendiri Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Itu Allah azza wa jalla akan memberatkan dirimu Kemudian lanjutan hadisnya itu Sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka Lalu Allah azza wa jalla memberatkan mereka Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan Kemudian juga Agama kita itu memberitakan kita untuk tidak berlebihan pada Nabi Rasulullah bersabda, Inna dina yusrun, wala dina ahadun illa gholabah. Janganlah kalian berlebihan di dalam agama ini. Atau eh, kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah ada yang mempersulit atau memperberat berat di dalam agama ini. Yaitu berlebihan dia memperberat memperberat Illa gholabah. Kecuali dia akan dikalahkan. Dan telah datang sebuah kisah dari ada kisah tiga orang yang pernah datang kepada rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mereka mengetahuinya, maka mereka berkesimpulan, Aina nahnu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kalau dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya ibadahnya Nabi ini sangat hebat. Kalau kita ini tidak ada apa-apanya. Sedangkan Nabi SAW itu telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya masih hebat seperti itu. Sementara kita tidak ada jaminan diampuni dosa. Tapi ibadah kita ini tidak ada bandingannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berkesimpulanlah mereka yang pertama mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus sepanjang tahun dan saya tidak akan berbuka. Artinya, setiap hari dia akan terus berpuasa. Untuk apa ini? Untuk maksudnya itu supaya ibadahnya ini sangat hebat. Kemudian, yang kedua mengatakan, "Saya akan terus menerus sholat malam dan tidak akan tidur." Artinya, setiap malam dia akan terus sholat malam. Yang satunya mengatakan, Wa ana takzilun nisa," dan saya akan menjauhi wanita. Artinya, tidak mau menikah. Lihat, ini bentuk ekstrim. Bentuk berlebih-lebihan mereka di dalam beragama tadi, itu kan puasa itu ada perintahnya, puasa sunnah ada perintahnya, sholat malam ada perintahnya, menikahi wanita ada perintahnya. Tapi mereka ini karena ingin berlebih-lebihan di dalam beragama, supaya maksudnya ini tadi semakin memperhebat ibadahnya, tapi melampaui batas sehingga mereka terjatuh dalam kejelekan. Yang satu ingin berpuasa terus menerus. Yang satu ingin sholat malam terus menerus. Dan yang satunya ingin fokus dalam ibadah dan tidak mau menikah. Akhirnya sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan. Bukankah kalian yang telah mengatakan. Kada wa kada. Begini dan begini. Maka setelah Nabi mengetahui kata Nabi. Ama ini wallahi. Adapun saya demi Allah. Ini akhsakum lillah wa lahu. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. Nabi akui dirinya. Saya ini kata Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi kata beliau, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Saya salat dan saya juga tidur. dan saya juga menikahi para wanita. Setelah itu Nabi mengatakan, "Faman Siapa yang membenci sunnahku, yaitu tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Artinya, beragama itu harus sesuai dengan tuntunan, tidak boleh kita berlebihan dalam satu bidang dalam rangka untuk apa namanya? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan semakin merasa mulia dengannya. Ini hal yang tidaknya diperhatikan. Tapi kita jalankan sesuai dengan tuntunan salat malam, kadang kita salat ya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jangan kita membebani diri kayak oh, diwajibkan terhadap diri kita. Tapi kita menjaga kontinunya terus-menerus melakukan kebaikan itu bagus. Tapi yang dilarang itu apanya? Berlebih berlebih-lebihannya. Ya, adapun yang kedua masalah bid'ah. Bid'ah itu artinya secara bahasa bid'ah itu adalah dia melakukan sesuatu. Ya, bid'ah itu apa? Bid'ah itu dia mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu asyai al-muhtara ala ghairi misalin sabiq. Ini, definisi dari sisi bahasanya. Disebutkan dalam lisanul Arab sesuatu yang al yang diada-adakan ala ghairi misalin sabik. Yang dia ini tidak ada contoh sebelumnya. Artinya tidak ada contoh sebelumnya, kemudian dia ada. itu namanya bid'ah. Ya hanya saja bid'ah di sini perlu dibedakan ya. Bid'ah itu ada bid'ah dalam perkara dunia, ada bid'ah dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, itu silahkan. Tidak ada contohnya di zaman Nabi pesawat. Tidak ada contoh dari, di zaman Nabi mobil, HP, mic, itu namanya memang disebut secara bahasa bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi tapi ada dia. Itu perkara yang diperintahkan di dalam agama kita untuk mempermudah kehidupan kita. Itu tidak dilarang. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sohih. Disohihkan oleh asy'al al-Albani. In kana syai'an min amri dunyakum fa'ilaikum. Jika perkara dunia, jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, itu kepada kalian urusannya. Wa in kana syai'an min amri dinikum fa'ilaiya. Jika sesuatu itu dari urusan agama kalian, maka kepadaku nabi urusannya. Nah kemudian bid'ah itu yang dimaksud ini tadi secara bahasa karena itu disebut dalam Al Quran Allah berfirman misalnya ini menyebutkan kata bid'ah itu tidak ada contoh sebelumnya dalam surah Al Baqarah ayat 117. Badi us wal art. Allah membid'ah langit dan bumi. Maksudnya Allah mengadakan langit dan bumi ini tidak ada contoh sebelumnya. Allah tidak meniru sebelumnya, tapi Allah munculkan yang asalnya sama sekali tidak ada. Kemudian juga sebagaimana Allah berfirman kepada nabi kita dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-9, "Qul bid an bid'an minar rusul." Katakanlah ya Muhammad, saya bukanlah bid'ah dari para rasul. Artinya, nabi ini bukan bid'ah dari para rasul karena ada rasul-rasul sebelum beliau. Itu kan bukan bid'ah namanya. Paham ya? Nah, jadi sini Adapun secara istilah, jadi maksud dengan bid'ah itu adalah dia mengadakan perkara baru itu dia adakan suatu jalan di dalam agama yang ini dengan sesuatu yang dibuat-buat dalam rangka untuk menyerupai syariat. Perhatikan suatu jalan di dalam agama, tapi ini jalan ini dibuat-buat dalam rangka untuk menyerupai agama atau menandingi agama. Dia maksudkan dengannya adalah apa? untuk melakukan dia maksudkan adalah dia berniat menjalankan syariat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Dia buat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu bidah. Jadi bidah ini dia membuat ajaran yang tidak ada contohnya dari nabi maka atau dia menyelisih contoh yang dicontohkan oleh nabi. Jelas ya, itu bidah. Ini orang melakukan bidah ini karena berlebih-lebihan dalam agama. Karena dia berlebih-lebihan dalam agama, akibatnya apa? Dia melakukan bid'ah, membuatlah perkara-perkara baru supaya mendekatkan diri kepada Allah. Anggapan dia itu supaya semakin hebat ibadahnya. Jadi, berlebih-lebihan dalam beragama itu akan memunculkan kerusakan, dan dengan berlebih-lebihan ini kadang muncullah bid'ah. Bid'ah itu muncul akibat dari berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, ini barangkali ya, banyak sekali kalau mau dijelaskan. Ya mungkin menjelaskan masalah bid'ah dan gulu ini butuh waktu berjam-jam. Hanya ini yang dipertanyakan bedanya saja. Apa perbedaan antara gulu dan bid'ah? Allahu ta'ala bid'ah.